Om Swastiastu, Om Swastiastu, Sefira. Pak Komar. Bagaimana rasanya setelah tampil? Lega. Lega ya. Nah, jadi Sefira sudah menyanyikan lagunya atau mempresentasikan lagu ini dengan bagus ya. Terima kasih. Jadi dari olah vokalnya, kemudian olah rasanya, sampai pada olah gerak, gesturnya ya. Jadi Pak Komang melihat dari sini sangat menarik. Terima kasih Pak Komang. Ya. Namun ada catatan kecil mungkin yang perlu diperhatikan ya. Jadi kita bernyanyi itu harus semua nada itu harus kedengaran dengan jelas. Jadi kita harus mensiasati nada-nada rendah itu bagaimana caranya menyuarakan agar volumenya dan kedengarannya tetap jelas nada-nada rendah itu ya. Jadi lagu yang dibawakan tadi itu kan ringsnya sangat lebar ya, nada rendahnya cukup dalam dia, kemudian nada tingginya cukup tinggi. Tadi nada tingginya bagus sekali kedengaran ya. Di awal-awal nada rendahnya harus disiasati agar jelas dengan miking, pengaturan mic-nya biar deket ya, biar jelas kedengaran. Kemudian harus memperhatikan gaya musik yang ada dalam lagu itu gitu ya. Jadi lagu ini ada 3 bagian kayaknya Pak Komang dengarkan tadi ya. Dari pertama ada popnya dia, kemudian di bagian refnya ada upbeat, jadi apa namanya temponya agak meningkat di situ ya. Jadi harus menyanyikan juga dengan mengikuti tempo dan irama musiknya. Kemudian setelah ref dengan irama keroncong ada syahdu dan meneduhkan. Jadi menyanyikan juga harus kalau bisa dengan style keroncong itu, musiknya keroncong. Jadi cara menyanyikan dengan gaya keroncong gitu ya. Ada cengkok-cengkok keroncong juga perlu dipelajari juga karena tuntutan daripada aransemen musiknya itu. Ya, untuk kedepannya lebih total lagi ya. Terima kasih Pak Komang. Baik, terima kasih. Ya. Swastiastu. Om Swastiastu. Dunanda. Ya, di sini yang amati tadi ya ada 3 bagian tadi itu harus memang disesuaikan ya. Karena setiap gaya apa setiap beatsnya pasti beda-beda gininya, ngikuti gayanya. Tapi di sini tidak ada catatan sih. Cuma apa tingkatkan lagi terus dan terus apa berlatih ya. Karena ini lagunya ini lumayan cukup kesulitannya itu. Ya, mudah-mudahan nanti jika nanti terjaring ke apa next ke bintang yang menuju bintang ya, dan itu tetap harus memang dilatih terus. Dan apa namanya semua range-nya tadi sempat apa seperti tadi agak kekhawatir tapi tidak gitu. Cuma nanti mungkin pengolahan gini aja mensiasati cara apa kan nada rendah sama nada tinggi itu kadang-kadang sangat riskan sekali. Apalagi tadi ke keroncong itu memang harus tiba-tiba harus melankolis kan. Nah, itu mudah-mudahan nanti kalau seandainya menuju bintang harus memang memilih lagu yang sesuai, artinya sesuai dengan nada. Harus memang betul-betul dikuasai dengan penjiwaan. Tadi udah oke banget ya. Ya itu aja Nanda, terima kasih. Terima kasih Pak. Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu Bu. Kak Ayu bingung, panggilannya Ananda, Sefira, atau Vita, atau Felicia? Sefira. Baik, cantik sekali secantik orangnya. Terima kasih. Penampilannya juga sangat cantik pada malam hari ini. Kak Ayu menambahkan sedikit saja, karena dari segi teknik vokal sudah dijelaskan tadi sama Pak Komang dan Pak Ketut. Jadi mungkin ditambahkan sedikit dinamika saja dalam bernyanyi. Keras, lembutnya lagu itu ditambahkan lagi sedikit supaya rasanya nyampe ke pendengarnya. Kemudian jangan lupa pada saat menyanyi senyumnya jangan sampai hilang ya, supaya cantiknya tidak berkurang. Baik, terima kasih Sefira. Terima kasih Dewan Juri atas komentar-komentar dan masukannya yang sangat bermanfaat tentunya. Selamat malam Sefira. Selamat malam.
Wah, penampilan dari Shafira ini ya, keren banget loh, spektakuler banget. Boleh kasih tahu gak persiapannya selama menuju babak menuju bintang ini? Intinya sering latihan aja sih, terus makanannya juga dijaga. Oke, okay. Contoh makanan yang dijaga itu gimana maksudnya? Jangan makan es dulu deh sama gorengan. Oke. Baik, siap-siap. BTW cantik banget ya malam hari ini. Bener banget, cantik banget loh. Baik, bagi pemirsa Bali TV yang ingin mendukung Shafira menjadi peserta favorit, gimana ya caranya Shafira? Silahkan. Pemirsa Bali TV, mari dukung saya menjadi peserta favorit dengan cara subscribe YouTube channel Bali TV, klik Generare Bali TV 2022 atas nama Niputu Ananda Shafira Vita Felicia. Like dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.